Welcome back to video podcast Generasi Happy. Gue bakal ngobrol lagi tentang prestasi anak muda dan hal-hal yang lagi viral di kalangan Gen Z langsung dari point of view mereka. Gue host kalian, Jovialda Lopez, dan hari ini gue akan ngobrol soal gimana seharusnya semua orang mengapresiasi anak-anak muda yang berprestasi. Langsung aja kita ngobrol sama founder dan co-founder dari Cetak Kreator, Farhan dan Kevin Nguyen. Guys, apa kabar? Ini video buat kalian yang masih ngerasa bingung terkait milih jurusan gimana. Teknik ini aku buat sendiri, namanya itu What and Who. TikTok live mandi lumpur ini makin hari makin meresahkan teman-teman. Dan ternyata ya, mereka ini yang live mandi lumpur itu terorganisir. Baiklah ya. Alhamdulillah baik. Baik. Cuma ya, agak sakit aja sedikit sih, pilek-pilek dikit lah gara-gara musim hujan soalnya. Nah, gue mau nanya, guys, kalian berdua kan udah kenal lama ya? Saling kenal lama. Dari tahun? 2020. Oke, udah 3 tahunan ya kalian kenal ya. Iya. Terus kalian memutuskan untuk bikin suatu bareng nih. Cetak Kreator. Iya. Bisa terangin dulu gak nih, Cetak Kreator itu apa? Mau siapa dulu? Lu dulu nih, Han. Oke. Jadi, Cetak Kreator itu sebenarnya ada satu lagi pendirinya, namanya Chris. Halo, Chris. Halo Chris. Jadi kita itu awalnya itu bikin platform seseruan buat kreator. Pas itu ada acara kayak cerdas cermat, battle pengetahuan umum. Jadi itu pesertanya itu kreator dan ada beberapa netizen yang join. Nah, jadi sebenarnya kreator itu cerita kreator itu adalah di mana platform yang sebenarnya orang itu mau jadi kreator. Nah, kita cetak dia jadi kreator. Gitu. Jadi kita ambil engagementnya dari cara buat acara-acara seperti itu. Jadi misalnya dia tertarik, misalnya wah aku pengen jadi kayak Kak Kevin, misalnya aku pengen jadi kayak Kevin, cuma aku nggak tahu caranya gimana, bla bla. Nah, itulah gunanya Cetak Kreator. Yes. Okay. Awalnya dari sana, dari orang-orang yang komen-komen juga sih di video, kayak DM masuk ke Instagram, Kak gimana sih caranya jadi konten kreator? Pada saat itu kan ada banyak konten kreator yang besar juga sih sebenarnya di TikTok ya, aku, Farhan dan teman-teman yang lain. Dan pada saat itu belum ada sama sekali gerakan untuk sebuah platform untuk mencetak kreator-kreator muda ini gitu. Nggak ada, mereka nggak punya wadah dan nggak tahu ngomong sama siapa. Dan kita mencoba menjawab permasalahan itu, mencoba menjawab permasalahan gimana sih caranya jadi seorang kreator, apa aja yang harus dilakukan, bagaimana tips and tricks-nya kayak gitu. Dan kita mencoba memprovide itu, dan juga kita kasih consulting secara gratis pada saat itu kepada orang-orang yang pengen jadi content creator free, nggak berbayar sama sekali. Jadi kayak kalau misalnya butuh something, silakan kontak aku atau kontak Farhan pada saat itu. Guys, tunggu sebentar sebelum kalian kejauhan. Gue mau nanya, kalian tuh umur berapa? Aku 21. Aku 24. Sekarang udah bikin consulting Cetak Kreator. Iya sih. Pada saat itu ya iseng-iseng aja sebenarnya. Wow. Wah, berarti kalian udah masuk ke seminar motivasi di umur 15 kali ya? Jadi udah dari SMP ini udah motivasi, 20 bikin perusahaan gitu ya. Oke. Dan kalau aku kan beda sama Farhan. Farhan kan kontennya dia ke edukasi matematika kan. Kalau kan edukasinya ke social issues atau yang fenomena-fenomena sosial gitu. Nah, kalian nggak takut konten ini kurang diminati dari awal kalian bikin? Memang. Matematika dan social issues, social politik. Issues, politics. Jadi di TikTok tuh awalnya orang-orang pada mikir itu adalah aplikasi joget, aplikasi-aplikasi buat have fun, entertainment, komedi. Pada saat itu kan TikTok juga mirip-mirip sama kayak Vine kan. Sayangnya pada saat itu Vine udah tutup kalau nggak salah. Jadi orang-orang pada migrasi ke TikTok. Nah, pas aku awal bikin konten edukasi yang social issues and mental health kayak gitu-gitu, orang-orang pada kontra kayak, lu ngapain sih bahasa serius-serius ini di TikTok gitu kan? Di sini tuh tempat buat joget-joget, di sini tempat buat entertainment, buat orang melepas penat, bukan malah bikin penat baru gitu kan? Dan pada saat itu juga aku selain bahas social issues juga kan bahas tentang COVID ya pada saat itu. Aku ingat COVID masuk tuh setahun yang lalu di tanggal 2 Maret kalau nggak salah 2020 itu awal masuk COVID di Depok. Itu awal-awal banget tuh. Awal-awal banget, dan aku bikin konten soal COVID. Dan orang-orang pada marah kayak, lu ngapain sih, ini kan aplikasi heaven, lu kenapa malah bikin orang panik dah gitu kan, lu ngapain sih bikin kayak gini di sini. Dan aku bilang ke mereka, I just wanna express myself gitu loh, dan juga pengen ngasih ke orang-orang tentang edukasi dan informasi-informasi tertentu, kenapa kita nggak punya tempat gitu loh, orang-orang yang punya konten joget-joget aja punya tempat, masa kita nggak punya tempat gitu loh di sini gitu. Dan akhirnya aku tetap paksain untuk bikin konten social issues walaupun hate comment-nya banyak. Jadi gitu. lu berani untuk menjadi diri sendiri ya? Ya, express myself aja sih. Nah, Farhan, lu juga sama. Lu dari awal matematika? Atau dari awal apa terus pindah ke matematika? Jadi sebenarnya aku gak ada niatan jadi content creator itu pertama. Jadi pas itu, aku tuh sama temen-temen bikin konten TikTok beneran, joget. Itu paling pertamanya. Jadi kalau history channel lo,
TikTok tapi, lo? Tapi udah aku hapus. Jadi karena malu kan. Aku tuh gak bisa joget. Jadi temenku cewek ngajakin kan. Sama teman-teman cowok juga. Kayak TikTok udah. And then ada yang komen di akunku. Apaan sih? Cakep doang tapi gak punya apa-apa. Gak punya prestasi apa-apa. Di situ aku komennya aku balas pakai video. Aku tunjukin nilai matematika dan fisika aku tuh UN-nya 100. Aku balas langsung kayak ibaratnya aku ulti lah. Ceder gitu kan. Kena mental ya. Aku ulti. Dan pas itu banyak DM-DM Kak minta ajarin dong. Terus ya udah, aku buat konten dari situ tuh aku coba bahas-bahas soal terutama untuk masuk perguruan tinggi negeri, soal-soal UTBK, soal SBMPTN gitu-gitu. And then di situ yang aku bilang di situ kalau kalian mau nanya silakan ke Instagram aku DM. Dan kagetnya aku di sana, Instagramku itu dari cuma followers-nya itu cuma 4.000 dulu pas SMA, tiba-tiba itu jadi 200.000 dalam beberapa minggu. Wow. Kayak itu aku kaget kayak ternyata wow. Sebanyak itu gitu. Dan aku sadar lah bahwa matematika itu kayak banyak orang yang enggak suka kan. Jadi aku pengen share. Gimana sih cara pandang aku, kenapa aku bisa matematika? Apa perbedaan cara pandang aku dengan orang lain supaya dia itu juga suka dengan matematika? Cara pandangnya itu gimana? Nah, aku coba mau share cara pandangku gitu di sosial media supaya orang-orang tuh kayak gitu, kayak sadar bahwa matematika tuh gak sesulit itu. Gue mau nanya kalian tentang gini, kan kita lagi ngomong tentang jalur prestasi ini ya. Hal-hal yang benar lah dalam space sosial media. Kalian pernah dengar kan akhir-akhir ini yang apa tuh ada orang yang di SMP Negeri 1 Ciawi juara sport dance. Sport dance itu yang, ya, dance sport itu kan pasangan cowok yes. Kan. Dan juga yang di NTT itu yang anak SD. Kelas 2 SD menang kompetisi matematika ya. Menurut kalian kalau prestasi seperti mereka ini apresiasinya sebaiknya seperti apa kalau di dunia sosmed? Oke, okay, aku dulu kali ya. Kemarin sih aku lihat ya yang nari-nari itu ya. Nah itu negatif banget sih komentarnya kayak tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia banget. Yeah. Di situ aku ngerasa pas aku cari tahu lebih dalam ternyata mereka berprestasi kan. Maksudku apapun talentnya, apapun ibaratnya apapun lah kehebatan seseorang harusnya diapresiasi gitu masyarakat. Tapi beda dengan yang juara matematika karena mungkin akademis ya. Jadi orang-orang tuh kayak udah tanpa kita suruh pun mereka udah apresiasi gitu. Yeah. Jadi kadang memang karena kecerdasan itu kan rata-rata apalagi orang tua di negara Indonesia kecerdasan itu matematika, fisika ibaratnya yang akademis-akademis aja gitu. Nah menurutku pribadi, walaupun aku pintar akademis ya, aku nggak membenarkan bahwa pintar itu cuma akademis doang gitu. Aku nggak benarkan itu. Nah justru stigma-stigma seperti itu harus kita geser gitu. Kepintaran itu luas, kecerdasan itu luas, nggak hanya matematika, fisika. Kamu pintar matematika 100, tapi maksudnya matematika 0, tapi dia pintar nari, kan beda gitu. Maksudnya beda bidang kan. Nah itu mungkin yang kurang diapresiasi sama masyarakat, makanya yang itu, yang anak itu yang nari itu mungkin komentarnya ketika masuk ke Instagram, wah ketika netizen jahat banget tuh. Wah, apa nih tidak sesuai. Itu ada penyebabnya juga sih sebenarnya. Kalau kita lihat dari sudut pandang sosial, kan kita lihat sendiri bahwa orang-orang yang kontra terhadap yang dance sport itu adalah orang-orang yang konservatif. Kan mereka kalau misalnya mau enggak suka, itu adalah hak mereka. Ya. Tapi sekali lagi gitu loh, daripada kita nge-hate, mending kita diem aja sih. Ngapain buang-buang energi kita untuk nge-hate orang lain atau kayak mengekspresikan hal negatif gitu. Setidaknya kalau nggak bisa apresiasi itu mending diem aja sih kalau kata. Nah, gitu. Jadi menurut kalian, itu anak-anak muda berprestasi Indonesia tuh udah diapresiasi atau belum? Nah, sekali lagi aku bilang, kalau memang dia berprestasi akademis, rata-rata itu orang udah apresiasi. Kalau akademis ya? Akademis. Rata-rata kayak kita juara olimpiade di luar negeri atau apa, itu rata-rata sudah diapresiasi. Tapi kalau yang mungkin rada-rada non akademis ya, contohnya kayak nari tadi itu, itu tuh jarang banget sih. Bahkan orang malah menghujat anehnya, bukan apresiasi gitu sih. Menurutku itu. Jadi kalau untuk akademis rata-rata sih, aku lihat masyarakat itu sudah apresiasi. Tapi kalau yang tidak non akademis kurang. Prestasi lo yang tertinggi menurut lo apa? Atau kalau kalian mau menilai satu sama lain boleh. Menurut lo prestasi dia apa? Menurut lo prestasi yang tertinggi apa? Atau boleh masing-masing? Bagiku prestasi terbesarku itu bukan materi atau bukan sesuatu gitu, tapi lebih ke apa yang di dalam diriku sendiri, apa yang bertarung di dalam diriku gitu. Jadi aku ngerasa bertahan sampai detik ini itu adalah hal yang besar banget, itu prestasi bagi aku. Karena aku pernah ngelewatin beberapa fase yang berat banget, di mana orang-orang tuh gak ada yang support, bahkan orang-orang terdekat lingkungan keluarga itu tuh bener-bener gak support sama sekali. Jadi kayak ngerasa, wah
berat banget hidup itu, walaupun aku anak tunggal ya, apa anak tunggal itu kan kayak bener-bener harapan keluarga lah, ya kan? Jadi kayak ngerasa aku tuh sehancur itu atau gimana pun lah, aku ngerasa orang-orang itu nginjek-nginjek diri aku lah. Nah, aku pun ngerasa aku rendah banget pas itu. Dan bisa ngelewatin fase itu dan sekarang ngerasa hebat banget bisa ngelewatin itu. Jadi aku sangat amat peduli dengan orang, dengan kesusahan orang lain sekecil apapun. Karena aku pernah ngerasain hal kayak gitu. Jadi aku nganggep sekecil apapun masalah orang itu bukanlah sebuah hal yang kecil bagi kita. Ya. Gitu. Mungkin beberapa orang nyepelin gitu masalahnya dia. Tapi kan kita nggak tahu seberat apa gitu kalau jadi dia. Nah, itu sekali lagi itu adalah prestasi terbesar aku karena bisa bertahan melewati itu semua. Nah, sama satu lagi, aku ngelihat orang-orang tuh juga lebih terbantu. Karena aku selain bikin konten MTK, aku juga bikin konten self-dev ya. Karena aku suka baca buku juga. Jadi pas itu tuh, aku tuh suka sharing itu terutama tuh tentang habits. Ya, jadi gimana sih cara bangun habits yang bagus, meninggalkan habits yang buruk. Nah, aku suka bikin kayak gitu. Jadi ada beberapa juga yang kasih apresiasi lah terhadap aku gitu. Lewat offline, misalnya aku sering ngisi-ngisi acara di sekolah. Biasanya tuh ada yang kasih gift, terus kasih surat kan. Nah, di surat itu aku bacain bener. Aku kenal kamu dari 2020 dan sekarang udah 2023. Aku ngerasa hidupku udah bla 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 bla, udah terbantu banget. Ibaratnya aku gak secara langsung bikin hidup dia berubah, tapi dengan cara, dengan ngeliat itu, aku ngerasa kontenku tuh bisa berdampak itu buat orang. Dampaknya. Ya, walaupun mungkin cuma beberapa orang yang aku baca, mungkin surat-surat itu gak nyampe 100 lah. Tapi aku ngerasa yang terungkap tuh baru segitu, apalagi yang gak terungkap gitu kan. Iya. Dengan cara itu. Sama juga matematika, fisika, itu rata-rata juga bilang, ah, kak, gara-gara kakak, aku anggap matematika itu jadi gampang loh. Jadi kayak ibaratnya mereka tuh banyak terbantu. Entah kenapa ya, aku juga gak ngerti konsepnya dari videoku tuh matematika jadi gampang apa gimana. Aku gak ngerti tuh. Tapi sekali lagi, mereka tuh terbantu dengan hal itu. Dan aku ngerasa, yes, aku berguna. Gitu. Yes, aku berguna. Nah, itu salah satu prestasi menurutku yang aku bikin gitu. Gitu. Wow. Wow. Yang pertama itu keren, yang kedua itu juga keren. Wow. Finn? Kalau gue secara personal ya, prestasi yang menurut gue bisa gue achieve sekarang adalah kebahagiaan kedua orang tua gue. Sebenarnya itu sih. Soalnya... Ini ada tisu gak sih guys? Sebentar lagi nih ada. Wow. Karena bagi orang gini ya, mungkin teman-teman atau orang-orang lain menganggap kayak ngasih orang tua sesuatu itu adalah hal yang kecil mungkin ya. Tapi bagi gue ngasih sesuatu ke orang tua itu adalah hal yang besar. Gue kan bukan lahir dari keluarga yang punya privilege lah bisa dibilang. Bukan punya finansial yang baik gitu loh. Dan ketika gue sekarang udah punya finansial yang lumayan bagus, yang dibantu sama Chris sama Farhan, terus gue juga udah develop jadi pribadi yang lebih baik, alhamdulillah kan penghasilan otomatis bertambah dan gue bisa sekarang biayain keluarga gue. Karena kan posisinya sekarang gue adalah anak pertama ya, anak sulung. Punya dua adik dan kedua orang tua gue udah gak kerja sama sekali, Kak. Jadi ketika gue bisa membiayakan seluruh keluarga, itu adalah suatu prestasi yang menurut gue sangat wow. Karena dulu gue menganggap diri gue tuh adalah beban keluarga doang pada saat dulu. Kayak, ya Kevin ngapain sih kerjanya cuma rebahan doang. Tapi sekarang semenjak udah kayak gini di posisi sekarang, aku bisa membantu semua cover biaya, kayak misalnya untuk biaya kuliah adik aku, terus abis itu biaya bayar operasional rumah. Bagi orang sepele mungkin, ah paling operasional rumah berapa sih, kayak paling cuma 2 juta, 3 juta, 5 juta. Tapi bagi itu, bagi aku itu berharga banget, kayak I cannot do that before. Tapi sekarang setelah berada di titik ini aku bisa. Selain itu juga prestasi yang aku senang sampai sekarang adalah sama kayak Farhan mirip-mirip ya, berdampak ke orang lain. Jadi aku senang banget bisa di situ. Tapi yang benar-benar prestasi adalah bisa bikin orang tua aku senang, itu sih sebenarnya. Keren guys, keren. Kita ke konten nih, kita ke konten ya. Oke. Karena pasti banyak teman-teman di rumah, banyak gen Z di rumah, dan mungkin gen alpha di rumah yang nonton ini tuh ingin menjadi kalian, terinspirasi dari kalian. Dalam membuat konten, kalian batasi diri nggak? Atau nggak bebas? Gua mau bikin ini, terserah gua bikin apa. Ada self censorship atau batasan-batasan nggak dalam membuat konten? Oke, mungkin gue bisa membantu jawab di sini duluan kali ya, Van. Ya, karena konten-kontenku kan di pinggir jurang semua. Benar, nih. Benar. Jadi, emang udah di jurang gak sih? Sebenarnya udah nyebur. Udah bukan di pinggir lagi ya? Udah dalam. Udah sempet nyebur ya? Udah sempet nyebur. Ya, jadi karena konten-kontenku emang yang men-challenge batasan-batasan gitu. Ya. Jadi
aku udah mengambil kesimpulan dari ini pendapatku pribadi ya, batasan-batasannya gitu. Yang pertama pasti jelas tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum yang ada, okay, di Indonesia, bagus. Itu udah pasti. Batasan yang bagus satu. Itu satu. Yang kedua, batasan adalah norma masyarakat. Oh. Norma masyarakat ini menjadi batasan, kecuali mau ngambil resiko dan konsekuensi. Terus yang ketiga itu tidak menyinggung SARA sih kalau buat aku. Menyinggung boleh, tapi kayak konteksnya tuh informatif. Bukan yang menyinggung untuk menghina, ya, menjelek-jelekan, ya. Karena SARA itu benar-benar sensitif banget. Nah, menurut gua untuk menjadi konten kreator yang lebih berisi ya, sebaiknya itu setelah lu rekam, lu nonton dulu dan lu lihat. Betul. Analisis. Analisis. Ini ada yang salah nggak, yeah, nih kira-kira katanya? Analisis diksinya, dulu, yeah, terus yeah, abis itu ada data yang salah nggak, salah sebut. Itu kadang-kadang juga bisa nyerempet-nyerempet dikit tuh kalau ada masalah data. Tapi kalau menurut lu serempetan ini dibutuhkan, lu mau terobos, silakan. Tapi you have made the choice. Ya, yeah, you have made the choice. Kalau aku pribadi sih nggak ada batasannya. Wah, lebih gila dia bener-bener. Maksudnya kan, everything that I do yang berhubungan dengan Matt, gak ada yang komplain sih sejauh ini ya. Kan lu komplain. Pernah dihujat sekali yang bunga-bunga gitu kan? Iya. Wah, itu kan, iya, itu gara-gara pemikiran orang sih. Iya. Ya kan pemikiran orang. Jadi, fun fact ya, pas itu aku udah pernah bikin konten, bikin bunga pakai rumus matematika. Jadi aku gambar bunga, itu pakai rumus matematika, pakai persamaan kuadrat, bla 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 lah. Nah itu tuh dihujat, entah kenapa, aku juga bingung tuh kenapa dihujat. Jadi ada yang bilang kayak, apaan sih, pick me banget gitu. Jadi aku pas itu bilang, pas itu lagi tren cowok-cowok itu ngasih ceweknya bunga. Yeah. Nah jadi pas itu aku bikin bunga pakai rumus matematika. Karena ya, supaya, kan ini aku sebagai content creator edukasi matematika ibaratnya. Ya aku bikin kayak gitu dengan cara aku gitu, yeah, kan. Jadi ya, hal-hal kecil kayak gitulah menurutku gak perlu dibatasin lah. Oke. Okay. Gak ada pembatasan. Paling so, ya konten lu juga konten matematika, ya, bukan konten yang nyerempet jurang. Bukan konten yang apa ya? Bukan kayak kalau opini kan ada yang setuju dan enggak. Ya. Kalian berdua tuh saling melengkapi loh. Kalian tuh yin yang gitu sedikit yang gue lihat ya. Makanya bagus kalian join forces bikin apa tadi di awal? Cetak kreator. Yes, cetak kreator. Oke, okay, gue mau nanya guys, apa sih saran kalian bagi anak-anak muda yang mau bikin prestasi nih, sedang berjuang untuk mencapai prestasi, ada saran nggak bagi mereka? Konsisten sih. Konsisten itu adalah kunci sih sebenarnya. Apapun yang mau digeluti, apapun yang mau dicari, apapun yang mau dikejar, kalau misalnya kita coba untuk konsisten, pasti ada waktunya kita bakal dapetin itu gitu. Kalau dari aku ya. Kalau dari aku sih, aku pernah baca masalah terbesar Gen Z itu punya mental jalan pintas. Instant generation, ya. Strawberry generation. Jadi mereka itu pengen apa-apa tuh cepet, pengen kaya cepet. Menurutku itu perlu proses, itu yang gak didapetin sama Gen Z sekarang. Karena sekali lagi, kita itu fokusnya gampang hilang karena udah banyak sosmed, blablabla. Jadi tidak terbiasa dengan suatu proses. Tidak terbiasa dengan suatu proses, jadi kita tuh punya mental jalan pintas. Apa-apa tuh mau cepet, apa mau cepet. Itu menurutku hal yang harus kita hilangkan dari Gen Z ya. Aku kan Gen Z juga. Hal yang harus kita hilangkan, itu mental jalan pintas. Semuanya itu punya proses. Oke, gue tadi agak shock sama itu ya. Tapi Kevin, Farhan, terima kasih banyak buat hari ini ya. Buat kalian sharing, itu hal-hal yang kalian ceritakan dari awal men, dari kalian berkarya di sebuah tempat di mana sebenarnya pasarnya belum ada, tetapi kalian terobos aja. Itu sebuah keberanian, oke? Okay? Itu keren. Dan dari keberanian itu jangan cuma berani di momen itu doang, abis itu harus konsisten. Yes. Betul. Karena kalian cuma kalau berani di momen A, abis itu apa, you can die after that, yes, gitu kan? Yes. Kalian konsisten terus. Nah, di akhir konsistensi kalian, ini justru suatu hal yang lebih baik juga loh. Yeah. Kalian membantu orang-orang terdekat kalian. Bantu orang tua, iya kan? Yeah. Bantu your family, your followers. Yeah. Lu menginspirasi orang untuk menunjukkan hal-hal baik tentang dirinya. Yeah. Banyak sekali inspirasi di luar sana itu tentang bagaimana cara nekat. Bagaimana cara coba ikutin gerakan ini. Itu inspirasi. Yes. Tapi lu inspirasi orang untuk menunjukkan yang terbaik dari dirinya dari sisi akademis dan lainnya lah. Itu gue harus appreciate banget. Dan gue yakin penonton Generasi Happy itu juga sangat-sangat appreciate kalian. Semoga kalian bisa lanjut berkonten ya. Iya, amin. Semoga kalian bisa lanjut berkonten. Sekali lagi, bagi yang di luar sana dan bagi kalian juga, dan ketika kalian udah tahu inilah, teruslah berkonten ya, tanpa memikirkan pendapat orang lain. Dan yang paling penting, tetap jadilah generasi happy dan harumkan nama Indonesia.